menjatuhkan pidana kepada terdakwa kaum Sabda Alam Muhammad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Konsistensi terdakwa atas pernyataan tersebut, yaitu di persidangan terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Terdakwa malah berusaha mengalihkan unsur kealpaan dan kelalaian atas kecelakaan ini, serta akibat yaitu luka berat yang dialami korban adalah bagian dari kesalahan korban sendiri, yaitu tentang korban yang tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar